Oke teman-teman, ini ada yang request film pendek Free Fire dari Fahri Gaming ya. Bang, buatin dulu orang kaya karena judi jadi miskin. Oke, udah dibuatin. Selamat menonton ya, ada part 1 dan part 2, oke? Kak, ada yang belum subscribe nih kak. Siapa dek yang belum subscribe? Itu tuh, cuma nonton-nonton aja. Tapi nggak mau di subscribe. Ya udah dek, nggak apa-apa. Nggak usah dipaksa juga orang subscribe channel kita. Oh gitu ya kak, yaudahlah. Lebih baik aku tidur aja dah daripada teman-temanku selalu main judi. Entah apa enaknya main judi, yang ada kan rugi dan bangkrut. Beb. Oh, itu Beb. Helter. Iya, Helter. Kenapa Helter? Hei, kamu kenapa sih, Beb? Selalu tidur terus. Kapan kayanya kalau kamu nggak kerja malah asik tidur? Yuk, kita ke sana yuk. Emangnya ngapain ke sana, Helter? Kita main judi, biar kita kaya raya. Kalau kayak gitu terus mah kapan kayanya? Yolah, main judi, enak banget loh. Kalau kita menang, kita bisa beli apa yang kita inginkan. Contohnya, bisa beli mobil, beli rumah, beli apapun itu. Yuk, main judi kita, daripada kamu tidur nggak ada guna pun. Enggak lah, Helter. Aku nggak mau main judi. Lebih baik aku tidur di rumah daripada aku main judi. Aku nggak mau lah. Ah, cemen banget loh. Udah miskin, gak mau main judi. Lihat nih, kami semua orang kaya, tapi mau main judi. Saraf lu lah. Udahlah ya, salah orang aku. Udah, aku mau pergi. Aku diajak main judi, mana mau aku main judi. Daripada aku main judi, lebih baik aku tidur di rumah. Lebih baik aku cari uang halal. Diajak main judi. Itu orang tuh datang juga deh. Beb. Halo, woi, kamu dari mana aja? Halo, apa kabar kamu? Dari dulu miskin sampai sekarang tetap miskin lu, gak berubah-berubah. Iya nih, aneh banget. Dari dulu miskin sampai sekarang tetap aja miskin. Kayak kami dong, punya mobil, punya semuanya. Gara-gara kami menang main judi, ya Kak Tan? Iya dong, gara-gara kami main judi, kami jadi kaya. Hei Beb, kamu mau gak ikut main judi sama kami? Kalau mau, ayo. Maaf Tan, Tasya, aku gak mau main judi. Daripada aku main judi, lebih baik aku duduk di rumah. Aku nggak mau cari uang haram. Ah, sok baik lu. Iya tuh, sok baik lu, Beb. Udahlah, main judi aja biar kita kaya, kayak kami. Judi itu nggak membuat kita kaya. Tapi gara-gara judi itu bisa-bisa kita bangkrut dan miskin. Hei teman-teman, ada apa ini? Ya, kamu tahu sendiri lah. Kami ajak si Beb untuk main judi, tapi dia malah nggak mau. Ngapain kamu ke rumah si Beb? Udah tahu si Beb nggak mau main judi. Udah, biarkan saja. Biar aja hidup miskin terus kayak gitu. Udahlah yuk, kita aja yang main judi. Nggak usah ajak dia. Lagian ngapain kita ajak dia main judi? Duit pun gak ada. Bener gak tuh? Iya, aku tahu. Aku gak ada duit. Tapi walaupun aku ada duit, aku gak akan main judi. Alah, sok baik lu. Udah teman-teman, ayolah kita pergi. Bosan aku di sini terus. Ayo cepat. Iya, tunggu aku dulu. Tunggu aku lah. Woi, tunggu. Ini gara-gara si Bot nih mobilku gak hidup lagi. Bodrek. Ya, semua kalian salahin aku aja. Mainlah judi sebelum kalian ditangkap polisi. Kenapa sih teman-temanku suka banget main judi? Apa mereka gak takut kalau ditangkap polisi? Apa mereka gak takut makan uang haram? Aku yakin sih, suatu saat mereka pasti bakal bangkrut dan bakal miskin. Sekarang boleh mereka kaya, tapi suatu saat nanti mereka pasti bakal miskin dah. Yaudahlah, aku cari ikan aja di laut. Yang penting halal, semua akan kulakukan. Aduh, mereka di mana sih? Katanya mau main judi di sini, tapi mereka nggak ada. Udahlah, aku ganti mobil aja dulu. Mobil yang paling keren lagi, biar nanti menang. Wah, auto kaya beli rumah mewah. Dah lah. Helter, aku di sana ya. Ah, kenapa nggak main di sini aja? Sini kan aman. Takutnya kalau di sana ditangkap polisi. Biasanya kan ada mata-mata di sana, polisi pun banyak. Iya tuh, udahlah. Kita ikuti aja apa kata si Tasya. Helter, Tan, kesini aja ya. Iya. Tunggu kami dulu lah. Woi, Tasya, kita ke CT aja ya. Di sana aman.
Tasya dengar nggak tuh? Ya, mana saya tahu. Saya kan lagi bersamamu. Kamu. Dahlah, sini aja kita. Di rumah bawah tuh. Enak di situ. Nah, di sini kita. Mantap dah. Mobil jangan kayak gitu dong diparkir. Suka hatiku lah. Mobil-mobilku pun. Udah, ayo cepat. Tasya mana sih? Bentar ya, aku taruh ini dulu. Tasya mana, Tan? Lama banget sih. Ntar takut dia datang polisi ke sini. Ayolah, cepat. Woi, Tan, Tasya. Mana sih mereka? Lama banget dah. Iya, aku di sini. Ayo. Ayo, Tan, cepat. Kamu taruh berapa duit, ah? Aku 50 juta nih. Kamu Tasya bawa duit berapa? Iya, kalau aku taruh 5 juta dulu. Jangan buru-buru dah, ntar habis duitku. Tan, kamu taruh berapa duit? Ya sama, aku 5 juta juga. Helter, jangan banyak-banyak dah. 5 juta aja dulu. Ntar baru kalau menang, taruh yang banyak. Ya udah deh, kamu 5 juta, Tasya 5 juta, aku juga 5 juta. Kita lihat siapa yang bakal menang. Aku raja judi. Ya jelas aku menang nantinya. Ayo tebak berapa? Ya, aku dapat angka 7. Tan, kamu dapat angka berapa? Aku dapat angka 8. Sial banget hidupku. Wih, kalian pasti kalah. Kalian kalah. Kalian kalah. Kalian tahu nggak aku angka berapa? Aku angka 1. Berarti di sini aku yang menang. Menang lagi, menang lagi. Tiap hari menang. Bentar. Kayaknya di luar ada polisi. Hati-hati ya. Ada polisi. Duitnya mana, kasih aku, woi. Duitnya mana? Itu ada polisi. Ayo siap-siap. Iya, Helter. Ada polisi. Kabur, ada polisi. Siap-siap senjata kita. Iya, tenang. Pakai Skyler dan tembak dia. Nggak kena dah. Dia pakai Glower. Yuk, Tasya. Helter, lebih baik kita kabur aja, yuk. Kabur. Udah kabur apa enggak ya? Nggak usah kabur lah. Ajar aja dulu. Tuh kan, kenok 1 dah. Langsung meningsoy. Ayo kabur, Tasya, kabur. Duitku di mana tadi? Nggak usah mikir duit dulu lah. Ya udah teman-teman, ayo kita kabur. Kita nggak boleh lama-lama di sini. Ayo cepat. Iya, Tan, sabar dulu. Tolong, Tan, tolong. Aku kena tembak. Aduh, tolong bentar. Makanya, Helter, hati-hatilah. Ayo, Helter, kabur. Kabur, Helter. Sabar, aduh, Tan. Bantuin, Tan. Maaf, Helter, nggak bisa aku bantu. Maaf ya. Aduh, nggak mau dibantuin, teman botret. Aduh, aku harus kabur, Helter. Lebih baik aku kabur aja dari sini daripada bermasalah. Ntar aku takut juga di sini. Aduh, aku harus kabur. Helter sama si Tasya udah kemana ya? Apa mereka udah ditangkap? Mudah-mudahan mereka nggak ditangkap lah. Inilah akibat main judi. Di belakangku. Aduh, aku harus kabur cepat-cepat. Aku harus sembunyi. Aduh, capek banget ya. Aduh, aku harus sembunyi dulu. Oh, itu dia. Mudah-mudahan terkenok. Skyler. Mudah-mudahan terkenok dah. Dah, rasain. Tuh. Akhirnya terkenok juga. Aku harus kabur. Karena polisi semakin banyak, semakin lama aku di sini. Kabur. Ada orang Helter nggak di rumah ya? Helter? Tasya? Tan? Helter? Tasya? Tan? Mereka nggak ada di rumah. Kayaknya rumah ini sepi banget. Aku yakin mereka udah pergi main judi. Tapi kemana ya? Oh iya, biasanya mereka main judi di ujung situ. Aku harus ke sana sekarang. Karena mereka nggak ada di rumah. Aku harus ingatin mereka kalau judi itu nggak boleh main. Kan aku kasihan sama teman-temanku, makanya aku ingatin mereka. Takutnya nanti mereka ditangkap polisi. Atau nanti kalau mereka ditangkap, bakal dapat hukuman mati. Kan kasihan. Aku coba carilah di ujung sana. Oh iya, mungkin di sana ada mereka tuh, ada bayang-bayangan. Oh iya, mereka lagi main judi. Coba aku ngintip aja dulu, aku nggak boleh nuduh sembarangan. Mungkin mereka nggak main judi. Oh iya, mereka main judi lagi di sini. Tuh kan benar, main judi terus hidupnya. Gimana sih? Hei Helter, kenapa sih kamu menang terus? Kamu selalu menang, kami selalu kalah. Kamu curang ya? Udahlah Tasya, kamu nggak usah marah-marah. Kalau kalah-kalah aja. Makanya jadi orang harus pinter. Gimana? Kok mereka pada berantem?
Hei teman-teman, assalamualaikum. Ah, siapa sih? Eh teman-teman, si Bebnya datang tuh, si miskin. Hei, kalian gak usah main judi lah. Bukan urusanmu. Setiap hari kerja kalian cuma main judi. Gak usah main judi lah, tuh kan berantem terus dari tadi kalian. Aku dengar dari tadi lo kalian berantem. Makanya gak usah main judi, entar kalian jadi orang miskin. Ya kalau kalian gak miskin, paling-paling kalian ditangkap polisi dan kalian bakal dapat hukuman mati. Apa kalian gak takut? Hebat, kamu urus dulu hidupmu. Jangan mengurus hidup kami. Hah, lanjut kita main yuk. Tuh, dengerin Bot. Urus hidup lu. Ya udah, ayo kita main lagi. Awas ya, kalau kamu menang lagi Alter, aku gak terima. Aku udah 2 mobil lo kalah. Tan, kamu udah berapa kalah? Ya sama, aku udah kalah 200 juta. Helter terus menang. Tuh kan menang lagi. Gimana sih? Aduh, kenapa sih Helter terus yang menang? Aku udah kalah nih. Atau miskin hari ini dah lah. Aduh, kok kalah lagi sih? Ini salah kamu, Tan. Ngapain taruh kartu itu di depan dia? Aduh, ngocok kartu itu yang benar, Tan. Tuh kan dia menang lagi. Kamu yang salah, jangan salahin aku. Tadi kamu yang ngocok kartunya, dia juga yang menang. Kamu mah bodrek dah lah. Wow, aku menang lagi, auto pulang. menang lagi, auto kaya hari ini. menang lagi. Itu salahmu ya, Tan. Si Helter sekarang udah pulang. Dia udah menang. Aku harus jalan kaki nih. Hei Beb, ini semua salahmu. Gara-gara kamu datang sini, hingga kami kalah. Tuh Tasya, salahin dia. Jangan salahin aku terus. Tuh, gara-gara si Bot datang kesini makanya kalah. Ya, sama juga kamu sama si Beb itu. Pengganggu. Ngocok kartu aja gak benar. Selalu si Helter dapat nomor 1. Ya jelas dia menang lah. Hah, aku pening banget dah. Besok aku akan jual rumahku main lagi. Awas ya, kalau menang lagi si Helter, aku gak mau berteman lagi sama kau. Udah teman-teman, udah. Kalian jangan berantem. Ngapain sih gara-gara judi kalian berantem? Makanya aku larang kalian jangan main judi, agar kalian gak sesat. Gimana sih hidup kalian? Hei Beb, kamu urus diri kamu aja. Kami ini udah kalah. Emosi kami meningkat. Panas kami meningkat. Kuretak dengan pala lu. Tahu tuh si Bot, bikin kesel aja aku sama kau. Udahlah Tasya, kita pergi tempat lain. Bot, jangan ikut kami main judi ya. Awas kalau kau ikut kami. Dan Tasya, kita main tempat lain. Kita jual rumah kita dulu. Teman-teman, hei, kalian dengerin aku dulu. Jangan kalian jual rumah, nanti kalian bakal menyesal. Teman-teman. Aduh, kenapa ya? Kenapa mereka gak mau dengar apa yang aku bilang? Iya sih, kalau orang miskin emang gak pernah ada orang mau dengar perkataannya. Contohnya kayak aku kan miskin. Aku larang teman-temanku jangan main judi. Mereka malah main judi karena omongan orang miskin seperti aku itu gak bisa dipakai. Padahal aku nasehatin mereka demi kebaikan agar mereka gak sesat dan agar mereka kembali ke jalan yang lurus. Aduh, kalau mereka main judi, kalian nonton nanti di part kedua ya. Linknya kalau video udah siap ada di deskripsi. Kalian nonton di part kedua, mereka pasti bakal dapat hukuman mati dan mereka masuk penjara.